sabar pulang kerja nih ceritanya. Capek-capek jalan kaki pulang pikul kue. Jadi hari ini tuh saya punya pacar brewok ulang tahun. Jadi saya belikan kue. Terus saya mau menyanyi biar rame kak begitu. Tada. Ini tuh kue saya pesan di tempat kerja. Devil cake kesukaannya si Pak Polisi. Sekarang saya mau bakar lilin dulu. Habis itu saya mau buat kue ke kamar. Dikira nih saya jalan bilang pikul makanan, padahal saya usah-usah pikul di kue. Tapi saya senang karena hari ini dia sudah umur 37 tahun dalam perlindungan Tuhan. Semoga nanti dia semakin dewasa, kemudian semua harapan yang terbaik Tuhan Yesus berikan buat kita. Oke guys, sekarang saya mau angkat kue dulu karena saya sendiri di rumah ini kami tinggal cuma berdua bersama kita. Sekarang saya angkat kue pelan-pelan, terus saya sendiri menyanyi. Yes, pun demi Tuhan dia sampai dia jatuh. Saya sudah berusaha tapi bahwa ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang suka marah-marah dan tukang cemburu. Dia ulang tahun guys, yang ke-37. Dia tidak tahu romantis jadi susah juga. Cepat berdiri berat. Mau ulang tahun kan mau baku marah nih. Kamat. Dia senyum. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu lah. Cepat berdoa sama-sama. Yang dia berdoa lama sekali tapi berat. Tapi syarikat baik-baik. Yeay, habis itu bakar ulang lagi. Sama aduh. Kamu tahu kah siapa tidak tidur? Sudah, dia bilang sudah. Tapi kan kita belum foto. Lihat orang ulang tahun pakai badan kosong. Atukah? Lihat deh, tetap pakai pakaian. Jadinya kita mau foto, tunggu dia pakai baju dulu. Dia pakai baju, terus kita foto lagi. Lihat deh, sama si bak keringat, belum buka masker. Anggap saja saya ulang tahun, Pak. Cepat. Aku kan nge-vlog, guys. Dia sudah pakai baju. Thank you. Kita udah mau foto-foto jilip sama-sama dengan Atuka. Terima kasih. Selamat ulang tahun.